Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Sorry ini kesorean. Enggak apa-apa. Jalanan macet nih. Terang-terang. Oh, terang ya. Ada yang endorse dan gunakan lampu kayaknya nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang endorse lagi. Bener. Biar lampunya bisa ganti lagi nih. Oke, jadi abis maghrib kita main ke RK Mobilindo. Ya. Untung beliau lagi enggak sibuk. Gak pernah sibuk. Gak pernah sibuk, teman-teman. Gak pingsan juga yang paling penting. Nah, sekarang kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Rizky. Assalamualaikum, Bang Rizky. Waalaikumsalam. Aduh, sorry ini malam-malam nih. Gak apa-apa, setengah 7 ini justru malam keren. Nih. Baru keren. Perdana nih kita malam perdana ini. Perdana ya, biar gak bosen ya. Yeah. Pakai payung udah. Iya, yeah, pagi okay. Udah. Pagi udah, sore siang udah. Udah, sore udah. Ini malam. Malam. Nah, tinggal loncat dari got aja belum nih. Ambil batu. Oke, ini baru beli nih kayaknya nih. Baru. Cuan lah. Ganteng ya. Cuan lagi nih. Tipis lah ini. Tipis loh. Coba tipis. Alamat lengkap di mana Bang Rizky kalau mau ke showroom? Alamat lengkap kita di Komplek Arkadia Daan Mogot Blok D2 nomor 11 Batu Ceper Tangerang. Siap, cari di Google Map juga ketemu ya. Cari searching RK Mobilindo. Nah, RK Mobilindo nanti langsung ketemu teman-teman. Ya. Atau kalau teman-teman ingin tanya-tanya bisa telepon atau WA. Ya. Nomor teleponnya? Nomor telepon kita di 0818-069-02266. Aktif selalu ya? Insya Allah. Oke teman-teman, biar gampang. Nomor telepon kita simpan di atas video dan di deskripsi ya, teman-teman. Betul. Nah, buat yang belum tahu nih Bang Rizky, RK Mobilindo itu showroom yang jual apa adanya atau gimana nih? Ya, kalau RK Mobilindo ini showroom kita ini jual apa adanya. Oke. Tepatnya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada montir atau apa boleh dicek karena kita tidak ada garansi lebih tepatnya ya. Cek sepuasnya ya, teman-teman. Cek sepuasnya lah, insyaallah. Tapi harga harus kandas lah. Harus kandas itu. Insyaallah. Itu teman-teman. Terus selain jual mobil juga Bang Rizky ada usaha lain nih. Ya, apa betul. Nih? Kita ada usaha polish detailing okay. Dengan brand kita Glass Auto Make Up. Siap. Bergerak di auto detailing dan nano keramik. Oke. Okay. Nah, kalau pengen pesan gimana? Bisa langsung hubungin di nomor yang WA yang tadi sama okay. Atau bisa langsung kunjungin website kita www.coatingmobil.id. Siap teman-teman. Jadi kalau mau coating ataupun mau detailing di rumah bisa ya. Dijemput juga ya. Betul. Siap teman-teman. Oke, karena stoknya juga lumayan banyak. Lumayan. Gak apa-apa kita malam-malam kita langsung update aja ya. Mulai dari mobil ganteng ini. Ganteng ini. Wih, tadi udah dicobain ganteng. Enak ya? Daleman ori. Daleman ori. AC dingin. Ini mewah bos. Ini Corolla apaan nih coba? Ini Corolla DX tahun 86 okay, pajaknya 86. Bulan 2 2019 oke okay, pajak mati pajak ini pajak mati cuman dah ori aduh jok gitu. Lengkap jok lengkap jok lengkap. Lengkap, lengkap STNK ada? STNK ada, BPKB lengkap semua aman ini. Ban ada ya? Ban ada semua. Ban ada semua ya. Oke okay, ban tebel ban ganteng ini ban ganteng teman-teman tuh, ban sampai keluar tuh lihat. Mantap teman-teman ya, test kan? Drive aja ini mobil nih. Ini udah mobil gak ada minus ganteng berapa? Ini udah kita open di Corolla DX tahun 83 ini. Hah? Kita open di 27 lah 27? Wow antik bro mahal enggak ini beneran ini antik semua nih ini ya, aja kromnya masih ada semua udah harganya kan? Jangan segitu biar dapat mobil udah yuk iya yuk 20 jangan 20 jangan jangan penting kebagian 20 jangan 20 jangan biar keluar lagi ini paling net nih kita kasih di 25 lah enggak 20 20 jangan om 20 jangan, yuk jangan om gas 20. Ini mobil antik om bener mobil daleman ori sini loh ori ya daleman ori yang nyari DX nih buat hobi nih bener ini mobil ganteng udah dah yang penting mobil mesin aman aman kaki mobil enak. Mesin aman kaki-kaki enak AC nya dingin ini loh teman-teman interiornya jok masih ori bawaan pabrik coba lihat setir juga ori ya gila mobil yaudah dah 23 jangan enggak 23 jadi udah gini udah biar cepet 23 24 udah 23 udah dah 23 setengah udah 23 23 setengah 23 300 oke lah oke 23 300 bawa pulang ya teman-teman gas lah bismillah Corolla DX ya Corolla DX nah tahun 83 mobil si Starlet mana si Starlet yang biru juga tuh Starlet ada nih masih ada Starlet lagi dibawa saudara nah itu tahun berapa tuh Starlet itu Starlet tahun 86 pajaknya 2019 juga ya apalagi AC dingin kaki-kakinya enak bodi kategori masih rapi lah mesin bagus oke STNK ada semua iya itu harus ditanya itu tuh lengkap juga tenang. Kalau nggak ada pasti kalau kita bilang kalau PRK harus hati nih BPKB ada BPKB ada kalau nggak ada bodong berarti mobilnya 15 juta 15 sudah dah jangan lah enggak 15 modalnya aja jauh om jangan masa sih jangan 15 berapa jangan berapa itu daripada dipinjem mulu tuh. Jangan, enggak apa-apa lo biarin aja dipinjem. Berapa? Udah 19 juta net. Hah? Net udah. 1000 lagi dah 18 lah. Jangan om, 18. Jangan om. 18. Jangan. 18. Bagian dong. Hah? Lu sedih. Ya udah gopay lagi dah. Udah. 18 setengah. Udah gas. Starlet. Gas sudah. 18 setengah bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke udah, teman-teman. Bisa. Yuk lanjut gas. Lagi teman-teman. Yuk. Daripada punya usaha tambahan RK Rencar. Rencar mobil jadul ya? Iya. Itu kita punya Lightning nih.
Nah ini nih, terang mobil apaan nih? Iya, mobil apaan nih? Ini mobil Kia Carnival. Kia Carnival. Tahun 2001, matic. Oke. Okay. Overall body, kita bilang sih cakep sih ini. Dan body di sini doang, sama ada di cup dikit-dikit doang. AC dingin. Ini body mas, AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki enak. Waduh, mobil cakep lah, mobil rapi ini. Mobil aman ya? Sunroof aktif. Sunroof aktif? Sunroof masih aktif semua, okay. Matic, pajaknya juga on bulan 1 2024. Oke, okay, teman-teman, pajak hidup. Pajak mobil hidup. 3 baris ya? Iya, mobil 3 baris, ganteng loh ini. Harga ganteng berapa, harga berapa, harga berapa? Ini harganya 52.500. 52,5? Iya. 52,5. Kurangin lagi. 40 yuk. Enggak, bensin kan? Iya, bensin. Iya, 40. Jangan ini antik, ini kan 90.000. Belinya udah mahal. Iya, 40 yuk. Belinya mahal. Berapa? Benar, jangan. Berapa? Ini paling maksimal kita kasih di 41 dah. Buset. Iya. Ini kemakan udah enggak. Iya, berapa? Ini paling maksimal kita kasih di 57 lah. Hah? 57 dah. 57. Udah murah itu, Om. Tadi bukannya berapa? 57. Tadi bukannya 51. 47. Astagfirullahalazim. 52,5. Sorry, sorry, sorry. Eksi. Maksudnya 47. 47. 47. 45 dah. Jangan, Om. Nggak, jangan. 45. 45. Jangan. 45. Jangan. Gas 45. Udah. Biar cepat yuk. 46 gopek lah udah. 45. Tuh udah malam, ntar makin enggak fokus lagi. 45 yuk. Duh, 45 juta bawa pulang, teman-teman. Oke, okay, let's mobil go lagi. Mobil ganteng loh, ban tebal. Mobil ganteng, ban tebal ya. 45 ini juta pajak hidup, teman-teman. Ya. Bih, Ayla nih. Tahun berapa nih Ayla nih? Ayla X Elegant. Ya. Pajaknya tahun 2014, pajaknya okay. Bulan berapa nih? Bulan 10 2018. Oke, okay, bulan 10 2018. 5 kali tenggelam nih X Elegant. Ini STNK tapi masih ada. STNK ada, masih ini ada sisa-sisanya. Oke. Okay. Jok ada. STNK, BPKB ada semua, jok lengkap. Oh, AC ada. Ada semua. Tip ada. Ada semua. Ada. Harga berapa ini? Ini pokoknya KM masih 51.000 loh. Manual ya? Manual. X Elegant dia sudah panel kayu. Udah panel wood. Ha? Terus ininya udah apa nih? Body kit ya? Udah body enggak, body molding. Ya, body kit begitulah. Ya kan? Ala TRD dia nih sebenarnya X Elegant nih. Harga berapa? Ini kita open di 64.500 sih. 64,5. Iya. 50. Buset. 50 Hayla X Elegant. Sekarang udah berubah harganya. Mana ada? Coba. Enggak ada. Enggak, sekarang 50. Enggak ada. Di RK sekarang 50. Iya. Di bawah 60. Jangan, enggak usah lah ini. Nah, 50. Enggak, ini minusnya ada kacar tak di depan. Hah, kandas ini. Duh, enggak bisa, Om, bener, Om. Ini boleh dipecahin. Jangan. Ini KM 51.000. Mau diganti enggak lam? KM 51.000. Mau diganti enggak kacanya? Jangan. Hah? Berapaan sih kaca kayak gitu? 1,5. 1,5 juta 1,5 ya. 1,5 dan body kurang lebih 1.000 lah. 2,5 lah. 2,5. Pajak. Hah? Pajak tuh lama. Ya ini kan. Udah 52 dah. Waduh, mana ada, Om? Udah 52 yuk. Enggak ada, Om. 52. Enggak ada. Enggak bisa. 52. Enggak ada kebagian sama sekali, malah berapa, rugi. Berapa? Rugi besar, benar. Ih, berapa? Benar. Udah enggak ada jualan. Jual macam apa? Aduh, ini pingsan udah jualnya. 52. Ini sebenarnya kita udah buka tipis ini. Ya udah dah. Harganya. X Elegant ya. Di bawah 60 enggak kita jual. KM 50.000 ya. KM 50.000. 57 udah. Enggak, di bawah 60 kita enggak jual. Lah, masa sih kagak? Benar, Om. Benar. Oh, enggak. Bener, ini di bawah 60 enggak jual. Udah 59 lah. Jangan, di bawah 60 enggak jual. 59. Bener, Om. Hah? Bener, ini modal di atas itu bener. 59. Jangan udah. Enggak. Jangan. 59. Gua tambahin gopay lagi dah. Jangan, jangan. 59 gopay. Jangan, Om. Jangan. Udah 59 gopay. Bener, udah ini udah net udah di atas. 61 udah. Udah paling murah udah 60, di 60. Jangan, Om. 60 enggak. Udah 60 udah. Jangan. Biar keluar udah. 60 gopay udah. Enggak, 60. Stop. 60 X Elegant, 60 juta. Aduh, baru juga ini. Aduh, biar keluar lagi kagak lama-lama nih. Nah, apa itu Vios nih? Ayo, mana nih kamera lampu nih? Aduh, tiba lampu mana nih? Vios nih, Vios. Ya. Vios E-matic tahun 2013. 2013. Pajaknya bulan 6 2020. Heeh. Mobil enggak ada minus. Enggak ada minus ya? Ya. Jordi lampu, ayo Jordi lampu. Aduh, Jordi lampu nih. Mobil enggak ada minus ya? Mobil enggak ada minus. Lampunya penerangannya kurang nih. Kurang nih. Bahaya nih netizen nih. Aduh. Kondisi aman ya? Kondisi aman. Insya Allah siap pakai ini mobil. Pajak gimana pajak? Mobil enak. Ini bulan 6 2020. 6 2020? Ya. Oke, teman-teman. Tahun 2013, E-matic. Wah, pajak mati. Vios. STNK ada? STNK ada semua. BPKB ada. Kaca retak? Kagak ini. Agak. Ini pakaian koko loh. Oh, iya. Pakaian bos kita nih. Bos ini. Gimana nih? Berapa nih? Ntar gue gak bisa ngonten di sana. Iya. Handphone. Berapa nih harga nih? Ini jujur aja nih, Koko kasih kita nih 97. 97? Ya, dari dianya 97. Coba telepon Koko 95 itu. Ada yang nawar tuh 95. Makin enggak kebagian apa-apa, udah 97 gua enggak dibagi. Langsung tulis betar sih. Jangan. Ya, 95 dah. Jangan ya, 95 orang. Ya, 95. Ih, ih. Dia kasih Koko mah baik.
gua aja dikasih kabel lu, 95. Lu yang nanggung ya? Hah? Ya baik lah yuk, 95. Eh jangan lah, gua coba dikasih. Udah 97 gak apa-apa dah. 95. Gua gak usah cuan gak apa-apa. Hah? Gua gak cuan gak apa-apa. 1000 lagi dah, 96. Ntar kita telepon kokoh yuk, 96 yuk. Mudah-mudahan dikasih ya. Yaudah. Sementara 97 semoga, nih, ya, mudah-mudahan kalau serius 96 ya. Ya tanya koko dulu. Iya, kasih lah kayaknya. Baik kalau koko. Gak berani kita. Masa bukan mobil kita. Jangan. Udah dititipan. Main ngasal aja nih. Karimun nih, Karimun. Nah, ini Karimun. Nah, Karimun coba. Tipe GL 2014, pajaknya 3 kali. 3 kali. Ya. Minus kaki-kaki depan bunyi. Wah. Dan body 1500. Wah, aduh. Daleman masih orisinil. Lemes, banyak minusnya nih. Ini titipan nih, titipan. Berapa? 59 jutaan ya? 50 aja. Coba telepon kayaknya dikasih deh 50. Enggak dikasih. Bapak udah kita telepon. Hah? Kemarin udah kita telepon. Berapa 59? Iya, 57 kayaknya. Dia udah enggak mau kasih. Ajuin aja si Bapak bantu. Jangan, 57. Jangan, dia enggak mau. Ajuin telepon. Dia enggak mau. Hah? Enggak mau. Enggak mau. Udah kita bilang. Abisin berapa? Udah 59 itu. Yang ini jangan ngabisin cuan, bantu aja. Nah, ini udah ada. 58. Jangan om, 58. Enggak bisa. Ah, 58 udah harga dari dia. Biar laku nih. Jangan, ini. Biar enggak nyempit ini masalahnya ini. Bukan teman ini. Iya, 58 jangan, yuk. Jangan. Hah? Jangan om. Gopay lagi dah. Jangan. Gopay lagi. Jangan. Gopay lagi udah dah. Udah dah, gopay lagi. Yuk, telepon gopay lagi. Om, masa dia kurangin gopay enggak mau yuk, bismillah. Coba lah ntar gua tanya. 58 ya. Gopay teman-teman bawa pulang. Yuk lanjut lagi. Yuk jor di lampu aja, jor di lampu. Aduh, jor di lampu nih. Honda City nih. Ya. Tahun berapa nih? Honda City tahun 2010, S manual, pajaknya on bulan 12 2023. Daleman masih rapi, kaki-kaki enak, AC dingin. Waduh, mobil cakep lah. Tumben pajak hidup. Ini pajak on, ini ganteng ini mobil. STNK ada? STNK ada lengkap ini. Jok lengkap? Lengkap, mobil rapi. Kunci ada? Ada semua. Ada. Tip ada? Ada semua. Ragu gue. Ban ada ya? Ada ini. Kempes nggak? Kagak. Kebanyakan kempes ya. Harga berapa nih? Ini nih netnya aja sih ya. 80. Udah lah, pindah mobil aja lah om. Ih, bentar dulu. Masa di ini? Iya, berapa? Tawarnya 2010 S manual. RK jualannya biar banyak. Ya, tapi... ini sih jualan apa ini? Aduh, berapa? Ini udah nih. Net aja udah, 99 gope. 99 gope? Iya om. 90 ini. Pajak hidup ya? Pajak hidup ya? Pajak berapa kali? Kalon. Pajak hidup ya? 90. Rame nih. Rame nih, 90. Jangan. Rame 90. Ih, yuk dapat 90. Jangan. Yuk. Enggak, ini nih titipan teman. Ah, tadi titipan mulu ah. Benar. Kalau kita bilang titipan kita bener. Berapa? Udah ini harga udah sedih. Habisin berapa? Yuk biar jadi. Udah 99 lah udah tuh. Hah? Bismillah udah. 95 dah udah. Jangan, enggak 95 bisa, udah. Bisa, udah 95. Itu udah segitu 95. Kita enggak bisa. Tuh sebelum lampunya mati tuh. Biarin aja lah masih 95. Biar kita gelap-gelapan. 95 yuk. Jangan Om, jangan. Udah 95. Udah net itu Om benar. Kagak ah 95. Udah net benar. Hah? Udah net benar. Tambah 2 lagi udah 97. Jangan. Udah 97. Jangan, orangnya kagak ngasih. Telepon demi Allah dulu, benar. Telepon dulu. Nah, udah kita belum demi Allah loh. Serem banget ya. Udah, ini jadi makanya, kayak film Hidayah ini. Hidayah nih kita. Malam-malam lagi serem. Udah kita bilang jangan. Aduh, 99. Udah nih. 1000 lagi, 1000 lagi. Jangan, Om. Enggak bisa nih. Jangan. Ya udah dah. 99. Ah, udah 99. Bensin full tank. Jangan, Om. Enggak bisa ini. Dapet mobil bensin. Orang. Bukan bensin. Mobil orang bener. Buka mobil bensin. Kita hajar. Dua. Mazda 2. Ah, jor di lampu, ayo jor di lampu. Aduh. Mazda 2R tahun 2010. 2010, Matic. Pajaknya on bulan 3 2024, platnya plat R Cilacap. R Cilacap. Ya. Dan body kurang lebih 1 juta. Kaki-kaki depan bunyi, engine mounting bunyi. Engine mounting getar. Getar. Pajak hidup. Bulan 3 2024 dibeli orang Cilacap nih biar cuan nih. Ini pasti cuan. Kalau orang Cilacap yang beli udah pasti cuan. 65. Biar cuan. Dari mana ini angka? Biar orang Cilacapnya cuan. Enggak, ini angka dari mana ini? Iya, 65. R. Yang penting ngebantu orang cuan. Yuk. Gila, kerja sosial kayaknya. Ini dagang sosial. Berapa nih? Biar langsung keluar lagi nih. Mana ada om? 65. Oh modalnya aja gak berapa, ada. Berapa? Ada modal 60-an. Coba, ada 2 berapa? R. Aduh. Berapa? Pusing nih. Di bawah 80 ini. Gila, di bawah 80. Iya, berapa? Yuk. Udah kita 81 lah net. Hah? 81. 81. Oh udah murah om, ini pasaran 96 loh. Kagak. 75 dah. 75. Om, titipan nih. Nah, kita pindah lagi. Enggak. Jangan. 75. Mana? Ini enggak bisa direntalin 75. Jangan, Om. Udah 75. Om, modal aja di atas itu gimana? Berapa? Ini tidak pingsan. Ini berapa? Ini mana ada model kayak gini? Di bawah 80 yuk. Jangan udah. Berapa? 80 lah udah, bismillah. Kagak. Wih, siapa ini tuh? Si baju celana dalam ya? 77 dah. Jangan, Om. Enggak bisa udah. 77 yuk. Enggak bisa. Benar. Udah sedih udah.
udah 79 lah, udah malam. Jangan, jangan udah. 79 gopek lah udah. Khusus komandre itu udah enggak ada. Di sini lain enggak ada loh. 79. Jangan, Om. 79 udah deh. 79 mau pulang gas, teman-teman. Yang penting keluar, keluar, keluar. Aduh. Aduh. Escudo, Escudo. Escudo. Ayo Jordi lampu, Jordi lampu. Aduh. Tahun berapa nih Escudo nih? Escudo tahun 2001 manual. Pajaknya on bulan 12. Pajak bulan Desember. Body kalau menurut kita sih siapa pakai sih, ada dandan-dandan dikit di sini ya. AC hidup. AC dingin, AC dingin, kaki-kaki enak. Eh cuman AC-nya kalau cetek itu bunyi magnet klatnya bunyi udah deh. Wah, itu. Magnet klat doang itu. Ah. Berapa harga nih? AC yang penting dingin. Berapa berapa? AC dingin. AC dingin. 50 50. Daleman rap. Daun. Berapa? Buat fansnya RK Mobil ini. Enggak usah udah. Berapa berapa? Ini baru juga masuk udah kagak cuan lagi. Ini rugi ada cuan. Berapa berapa berapa? Ini apa ini? Berapa? Aduh. Berapa berapa? Ini udah nih, kita open nih di 62 sih. Kok di bawah 60 ini? Tuh, si Jordi lampu. Ush, tuh. Gila. Berapa berapa? Ngeri ini. Berapa berapa? 62 nih gua. Hah? 62. 62. Enggak enggak. 55 lah. Jangan, Om. 55 tuh. Jauh, Om, jauh. 55. Enggak kebagian apa-apa ya? 55. Belum, belum. Enggak 55. Belum, belum. Benar. 55. Berapa berapa? Yuk, 58 gopek udah. Enggak, enggak. 57 udah. Aduh, biar enggak pingsan nih. Jangan. Aduh, udah malam pingsan nih. Jangan, jangan, jangan. Ini 57. Gas. 57 gopek lah udah. Hah? 57. Udah deh, 57 teman-teman mau pulang. Jordi lampu, maju lagi Jordi lampu. Oke, ini YouTuber macam apa sih? Ini Avega nih. Aduh, tahun berapa nih? Avega tahun 2000 8, pajaknya 2 kali. Pajak 2 kali. Plat Bandung. Plat Bandung. Dan body kurang lebih 1 juta. Nah, itu tuh. Ada Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Jadi murah tuh ada Hello Kitty tuh. Tinggal dicopot, Om. Murah itu. Itu kalau dicat kan udah rapi. Wih, kalau 1000 Lexus pakai stiker Hello Kitty juga turun jauh. Jauh amat ya jadinya. Iya. Berapa nih harganya nih? Udahlah, ini kita kasih tahu modalnya aja nih biar keluarnya. Ih, keluar modal. Enggak, enggak, ini serius. Ini modal kita 33.500. 33.500. Kita minta kebaikan ini aja, lebihin. Para dermawan-dermawan ya. Ya. Lebihin aja udah. Mm, sumbangan buat RK ya. 33.500 lebihin. 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 Enggak bisa dikurangin. Udah lah, enggak usah, enggak jadi kalau dikurangin. Ini kan biar keluar. 33.5 aja yuk. Jangan lah, Om. Subsidi yuk. Jangan, Om. Kasihan nih biar jadiin modal yuk. Jangan, jangan. Coba yuk. Kasihan Budi, kita enggak bisa bayar nanti. Hmm. Ya udah 33.5 lebihin aja dah. Lebihin. Iya. Enggak, lebihin buat Bang Budi aja kalau buat dia enggak. Lebihin sejuta lah. 33.5 udah. 34.5 udah tuh. Enggak, 33.5. Nanti dilebihin sama netizen udah. Ya udah dilebihin. Udah, dilebihin ya. Kalau enggak dilebihin enggak kita jual. Iya, 50.000 juga dilebihin. Jangan, ya, ya tergantung keikhlasan netizen nih berapa. Ayo Jordi lampu, maju Jordi lampu. Nissan Serena nih. Ini Nissan Serena nih udah jadi legend nih. Udah jadi legend lagi. 2009 tipe CT. Matic, pajak on bulan 3 2024. Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih rapi. Kayak Renault Kwid nih. Kagak lah. Bukan, ini. Masih belum ya? Belum. Itu udah suhu level itu atas. Udah ya. Suhu itu. Udah suhu. Pajak hidup ya. Tapi sebenarnya tunggu jodoh-jodohan aja. Ini cuma belum jodoh belum doang. Belum jodoh aja. Renault Kwid aja berjodoh juga kan akhirnya. Jodoh. Ini berapa? Mobil mewah, Bos. Berapa? Mobil mewah berapa berapa? Udah ini nih. Ini biar langsung jodoh kasih murah. Ah, 79 lah. Kagak. 75. Jangan, jangan. 75. Enggak kebagian apa-apa 75. Udah itu. Rugi yang ada. 75. Jangan udah. Biar enggak kelamaan jadi suhu. Udah 78 udah. Hah? 78. 77 udah dah. Jangan, Om, jangan. 77 1000 lagi. Udah murah. 77. Iya. 77.5 lah udah. 77 bismillah. Udah 77. 77.5 udah bismillah. Hah? Gas. Gas udah. Ya udah dah. Ketega. 77.5 mau pulang. Murah, oke, ini. Masih banyak ya. Masih ada. Kita ke gang samping nanti ke gang rumah. Samping. Let's go teman-teman. Kali samping. Iya, kali samping. Samping. Luar biasa nih. Demi keluarga di rumah kita cari duit ya sampai malam ya. Ya apa, kita gas bismillah lah mudah-mudahan ya. Penonton juga dapat mobil harga terbaik, ya, kualitas terbaik. Kita bahas yang ada di rumah dulu. Ya. Oh, di rumah dulu. Ada di rumah dulu. Oke, di rumah. Ada apa tuh di rumah? Di rumah ada Wuling Almas tahun 2019 yang tipe tertinggi 7 seater. Yang udah bisa halo Wuling. Udah bisa halo Wuling. Itu mobil sih enggak ada minus. Ganteng ya. Harus dipakai ke Bandung kemarin. Jalan-jalan. Bandung aja ke Lembang naik. Ke Lembang, oke. Okay. Mana-mana naik. Sama keluarga, anak istri enak ya. Enak. Nyaman. Nyaman. Irit. Boros. Boros. Iya, Wuling Almas boros, mobil enak gitu. KM berapa itu, KM? Enak, enak. Heeh. 40.000. 40.000. Full set kunci 2. Itu kalau beli baru enggak ada minus. 300 lebih jauh ya. Tuh kalau beli baru. Enggak ada minus tuh mobil. Di RK mah enggak nyampe 200 kayaknya. Berapa berapa? Coba di bawah 2. Janganlah. Jangan, jangan. Buat fans RK. Jangan, jangan, jangan. Enggak mau udah. Fans Bang Riz. Mendingan pakai itu sendirilah. Wah, berapa berapa berapa? Udah net aja udah itu. Hah?
212. Udah murah, Om. 205 dah. Jangan. Biar langsung laku. Jangan. Biar jangan. Gak bosen. Bosen enggak, nanti kita gak bosen kalau itu. Hah? Bini masih demen. Biar upgrade ya. Lagi. Jangan. Jangan itu. 209. Jangan. 209. Jangan. Udah murah, Om. 209. Bener, udah murah itu bener. Berapa? 211 lah udah. 210 udah. 210. Udah 210 bawa pulang mobil, teman-teman. Mobil pakaian itu. Ngomong-ngomong mobil pakaian, Karimun Putih mana? Karimun Putih lagi dipakai Koko. Oh iya. Apa? Itu masih ada, masih ada. Iya, nanti tinggal telepon aja tuh. Masih ada itu. Itu Karimun GL tahun 2018. Termurah tuh. Iya, murah itu. Yang enggak ada STNK-nya. Nanti japri aja ya. Mudah-mudahan footage-nya masih ada tuh yang putih. Harga berapa sih? STNK. Abis deh, abisin berapa? Aduh, itu tuh udah. Udah sedih, Om, sebenarnya kemarin. Iya, 7 berapa sih kemarin? 76. Udah sedih, Om. KM berapa? KM 70.000. KM 70.000. Pajaknya 4 kali. Uh-huh. Pokoknya kalau mau hidup plus STNK itu main kita tanya biro jasa itu 14.900. Oke, teman-teman. Jual harga 76 ya. 76 udah. GL Matic. Mobil enggak ada minus, cakep. Iya, itu enak tuh sampai itu Koko aja. Si Koko aja sampai seneng banget, teman-teman. Sampai udah, mobil BMW-nya titip sih. Iya, BMW aja kalah sama Karimun loh. Dia tetap suka Karimun. Nah, itu teman-teman. Udah bilang, udah tuker guling enggak mau dia. Nah, BMW aja minder kalau lihat Karimun tuh, teman-teman. Iritnya enggak ada lawan itu, teman-teman. Iritnya ngeri. Nah, mudah-mudahan footage-nya masih ada tuh. Masih ada, harga 70 jutaan, teman-teman. 76. 76, ya. 71. Oke, lanjut lagi. Ada mobil Camry tipe V. Baru juga baru tuh. Ini baru tahun 2007, pajaknya bulan 6 2021. Matic body kalau kita bilang cukup dipoles aja. Udah body cakep. cukup dipoles, kaki enak, AC dingin, mobil insya Allah siap pakai. Kaca sih, ada kan? kaca ada kaca ada ini. Oh. Ini lengkap STNK ada, bagus ya. Ini mobil bagus. Pelek orisinil, pelek masih ori, belum dijual ke tukang pelek tuh. Ya justru kemarin kan karena pelek nggak ori, kita tuker. Oh iya, kalau ini masih ori ya. Kalau ori kita tuh suka main ori sebenarnya. Suka ya main ori ya. Ori. Oke. Harga berapa harga? Ini harganya 92.500. Eh, pajak gimana? Pajaknya sebulan 6 2021. V sih ya. V. Udah panel yang kayu udah, ya. Yang udah tombol. Kursi elektrik ya. Iya, kursi elektrik dan udah tombol itu. Jok kulit masih bagus tuh. Masih bagus, rapi tuh. Mobil rapi. 80. Gila tawarannya. Ini pingsan nih, langsung laku nih 80. Jangan, berapa? Udah ini aja lah. Coba 88 udah. Hah? 88. 85 dah udah. Biar murah, 85. Jangan. 85 jangan, udah dah. Jangan. Udah 85. 85. Laku nih lah V. Sedih, Om, 85. 85 V soalnya. Jangan. Iya, makanya dari itu. 85 bukan G, Om. Ini V. Ini pajak 2021. Beda. Iya. Iya, jangan. Berapa? Aduh. Udah 85. Itu udah murah, Om. 85. Udah murah bener, Om. 85. Udah jangan. 85. Jangan segitu. 86 gopek udah. 86 dah. 86 V-Matic pajak 2021. V-Matic. Cakep, mobil. Oke, teman-teman. Itu Pajero mau dijual enggak? Jual lah. Jual. Kita mau beli itu? Mobil-mobil receh aja. Oh, iya. Nanti kita buka harga lah ini. Nah, coba Pajero. Pajero Dakar VGT tahun 2014, pajaknya bulan 1 2023. Itu mobil sih insya Allah enak. Dakar ya. Karena kan udah kita tes pakai kemana-mana itu mobil. Oke, ya, teman-teman. Daleman masih rapi, KM 100.000. Mobil sih insya Allah no minus. Pajak lah, hidup ya. Pajak off satu kali, 123. Pajak VGT tapi ini 6 jutaan tuh, 7 juta. 5,8 ya enggak salah. Segitulah. Ya. Harga berapa? Udah kita gini aja nih. Modal kita ini 265. Masa sih? Beneran? 265. Tanya si Koko dah. Kita ini dulu awal beli barang sama si Koko. Ini biar cair aja ya. Nah, modal 265, tapi enggak mau jual modal dong. Iya. Lebihin sewajarnya. Nah, itu. Yuk, jangan lebihin gopek sih, udah enggak mau kita kayaknya. Iya, kan 600 itu. Astagfirullah. Iya, modalnya 265. Oh iya, BMW Koko. Oh iya, BMW Koko tuh. Waduh, lupa ini, Pak. Ya. Mobil enak tuh BMW, ganteng tuh. Mewah, berkelas. Ah, itu teman-teman. Itu kalau buat anak muda cocok. Cocok banget itu. Itu. Cuman enggak seirit Karimun. Iya, jauh. Tahun berapa tuh BMW? BMW E90 tahun 2008, pajaknya bulan 7 2023. Oke. Okay. Body sih enggak ada dandan tapi. Nah, body cakep, kinclong. Pelek ganteng. Peleknya ganteng banget, bener. Iya. Pelek ganteng banget. Kita udah nyoba juga, tenaganya enak. Tenaganya enak, AC-nya dingin, cuman ada bunyi kaki-kaki di belakang. Dikit. Wajar itu, di belakang. Iya, dikit. Udah. Harga? Harganya itu netnya sih 125 sih kemarin. 12 dah, 120. Jangan. Yuk, 120. Gak kebagian. Biar bener. Cair. Jangan. Biar Koko nanti ganti lagi, 120. Telepon Koko aja. Jangan, sedih bener sih. Si Koko kayaknya sih nangis Koko ini. Koko baik. Ini kalau didengar Koko nangis ini. Baik Koko. Jangan. Yuk, 120. Yuk, 120. Jangan. Kasih subsidi, kasih sebagian apa-apa tuh si Koko, 20. Jangan. Berapa? Sedih amat barang Koko kayaknya di sini. Tambah 2.000 dah, 122 yuk, biar jadi.
1, 2, 3 lah. 1, 2, 2 udah. Yang penting kebagian cuan juga gitu. Yang penting ada kebagian. 1, 2 gope lah. Biar muter lagi 1, 2, 2 gope, 2, 2, 2 1, 2, 2 harga cash bawa pulang. Pajak hidup ya. Pajak nih, nih. Pajak mepet. Bulan iya, 7, 2, 3 tapi masih hidup. Oh 7, 2, 3 itu pajak panjang berarti segitu. Pajak. Nangis yang ada koko pingsan. Ini. Pingsan. Yang ada koko udah pake pingsan udah nitip di RK kayaknya besok dia enggak nitip lagi kayaknya. Ini si Prolet apaan nih? Ini si Prolet Zafira tahun 2004 manual. 3 baris ya Zafira ya, itu ya. Daleman masih rapi, Om. Kaki-kaki ada bunyi sedikit. Mesin minus lagi, kacar tak. Retak segaris mah wajar. Jadi fase jok di gondol kucing udah lewat tuh. Kemarin fase STNK hilang udah lewat. Sekarang ke fase kacar retak nih. Udah 2 mobil nih kacar retak nih. Ya wajar lah, iya mobilnya sih. Kan. Ini mahal loh orang jual. Ketiban ini. Ketiban duren kali ya apa ya. Ini pajaknya baru off bulan 12 2022. Oke, sekali. Daleman masih rapi. Iya. Berapa tuh? Dan body 1000 lah. Kurang lebih. Berapa harganya? Ini udah kita kasih di 46.500 lah. Buat dandan kaca aja udah 1.500.000. 39 udah. 39. Enggak usah udah. Ih, usah dijual. 39. Jangan. Berapa berapa? Jangan, jangan. Berapa 39? Aduh, om, yuk 39. Jangan, jangan. Berapa jangan. Berapa? Udah 40. Ah, 45 lah. Yuk, 42. 45, 45. 42, 42. 43 lah udah. 42. 43 bismillah. 42. Bismillah, 42. 42 juta. Bawa pulang. Seven seater. Seven seater. Pajaknya baru op. Ganteng ini. Deal 42 teman-teman. Ini baru masuk juga nih. Wih. Kuda nih. Kuda Grandia bro. Grandia. Pajak on. Pajak on. 2002. Okay. CC 2000. 2000. CC 2000. 2000 atau 16 lah segitulah. 2000 kayaknya ini 2000. Kuda Grandia. Ini tipe tinggi dia kayaknya. AC double. AC double. Ha-ha. Daleman masih full orisinil. Mobil sih enak banget. Kaki-kaki enak. AC dingin. Semuanya gak ada minus kita bilang. Oh, oke. Okay. Buat mobil keluarga. Cuman bodinya aja nih. Butuh di cat. Wajar lah. Usia. Mobil tua, usia. Bule. Bule-bule kan? Nah, bule. Yang demen ini bule. Ini kalau ngecat di sini 2,5 juta. 2,5 juta. Ya, insyaallah. Oke. Okay. Insyaallah rapi. Ininya juga rapi udah, Sum. Siap. Cakep lah. Nih, seger. Akep demen nih. Dia demen sama bule dia. Demen si bule. Beda kan? Iya, video call mulu sama bule. Wah, dia. Aduh, bahaya nih. Bahaya. Pajak berapa kali nih? Pajak on. Pajak on. Pajak on, bro. Bule masih enak berarti? Hah? Bule masih enak. Kok bule masih enak? Eh, gimana sih? Kuda masih enak. Wah, bahaya. Ini gimana sih? Bule masih enak gimana ceritanya nih? Kudanya masih enak. Masih enak kuda. Enak. Oh. Masih enak banget benar. Gua nanya Akep, bule masih enak. Harga berapa? Harga berapa? Ini 55 sih. 55. Pajak hidup. Pajak hidup 48. Gila nawar. 48. Nawarin sedih, Om. Iya. Mana aja jangan lah. Ngecat ini, ngecat 3 juta. Astagfirullahalazim, jauh amat. 48. Ngecat di sini. Hah? Cat di sini ya udah berapa berapa? Udah abisin. Buat potong cat lah. Udah abisin. 52. Murah udah, Om. Grandia loh. Lampu udah dibuat Eagle Eyes. Ya udah 52 dicetin. Eh, jangan. Udah dicet. Jangan 52 cat sih pingsan. 52 kasih cat. Jangan, jangan. Ih, berapa? Jangan, jangan, Om. 52 sedih, kasih cat. Sedih, Om. Berapa berapa? Jangan udah 52 itu udah. Hah? 52 udah. Iya sama dicet. Jangan. Apa adanya? Apa adanya? 50. Jangan, jangan. 50. Jangan, Om. 50. Udah 51 lah udah bismillah. 50 yuk. Jangan, jangan, Om. 500 lagi dah. Om, ya. Ini murah loh, Om. Iya, 500. Coba cek dulu dah. Iya, 500 lagi yuk apa adanya. Udah nerima. Pingsan kita nih. 50 500 buat pulang, teman-teman. Oke, ayo Jordi lampu. Lanjut lagi. Terano baru nih. Baru. Baru masuk. Ganteng nih, baru masuk. Terano Spirit S2. S2. S2 apa? Magister. Enggak tahu. Itu tulisannya S2. Tulisan S2. Kita enggak tahu ya? Oh iya. Pokoknya tulisannya S2. Tulisannya S2 ya, ya. Tulisannya S2. Ban serep ada di dalam ya? Pinter kaki. Berarti mobilnya ya. Pinter. Intelek. Ini mobil cerdas ini. Cerdas. Tiga baris ya? Enggak, dua baris tuh. Oh, dua baris ya? Sejak kapan Terano tiga baris? Joknya hilang nggak? Eh, kagak, Om. Memang kagak ada. Emang dua baris ya? Jangan ngada-ngada ini. Nggak ada ini. Memang dua baris. Oh, kirain tiga baris. Iya. Ini body insya Allah adalah dandan dikit ya. Tapi menurut kita sih masih bagus banget ini mobil. Pajak, pajak. Pajak on bulan 12-23. Pajak hidup. Kaki-kaki enak, AC dingin, mobil interior. Dibilang rapi sekali, enggak. Tapi masih oke. Okay. Masih layak ya? Masih bagus. S2 nih. Spirit S2 tahun 2005. Harga? Pasaran orang jual 78 juta 80. Iya, kan ini RK udah. Coba. Bang Rizky yang baik nih, yang fansnya banyak. 67.500 sudah. 55. 55. Ini apa ini nih? Udah 55. 2005 eh. Iya, 2005 yuk. Janganlah. Nih, mana ada? 55 udah. Jangan, jangan. Berapa berapa berapa? Jangan, jangan. Berapa? Udah 63 udah. Hah? 63. Kalau di bawah 60 ah. Jangan, jangan. 59, 59. Di bawah 60 jangan jual. 59. Udah enggak jual. Ya udah 60.
61 udah lah, bismillah. 60. 61 udah. 60. 61. 60. 61 udah, oh. 60 yuk, udah. 61 udah cakep nih, 2005. Pajak tinggal hidup sih ya. Lagi dikit tuh. Pajak hidup ya. Iya. Ini dicuciin Bang Budi ya. Nanti biar suruh Budi. Nah, 60 gope dah. Jangan udah, 60, 60 gope. 61 udah bagus. Lagi. Udah cakep ini 60. Langsung urus kwitansi tuh, 60 gope yuk. Udah, udah. 60 gope bawa pulang, teman-teman. Sip. Nah, ini Perosa nih. Ini mobil legend nih. Ayo, ayo, Bang Jordi Lampu. Ini termasuk mobil legend. Karena mobil ini cakep loh. Nah, bingung. Iya, belum ada jodoh. Kayaknya jodohnya belum ada aja. Kayak Renault Kwid. Benar. Nah, padahal mesin bagus, kaki-kaki enak, AC dingin. Perosa tahun 95, tipe special edition. Tipe special edition, iya. Teman-teman. Okay. Mobil udah siap off-road di sini. Kita udah coba nih off-road. Udah di sini ya? Udah. Enak udah. Enak, enak, enak. Per-pernya goyang-goyangnya. Wow. AC dingin. Nih. Gimana jual harga modal aja kali ya? Ya jadi ini nih, ini pokoknya kita bilang nih ya, minusnya ini nggak ada sih kita bilang ya. Kalau kita bilang minusnya nggak ada, ini ada cuman nggak ada. Gak ini ada. Cuman cukup dipoles kalau gitu. Poles aja. Cukup dipoles, pajaknya juga on bulan 12/2023. Mesin okay. Bagus. Ini udahlah nih, modal kita ini 38.500. 38.500. Tolong dilebihkan seikhlasnya aja udah. Biar cair aja dulu ya. Ya. Dilebihkan seikhlasnya aja udah. Nah itu 38.500. Lebihkan lebih seikhlasnya. Ya. Seikhlasnya. Ya. 10.000 juga berarti gak ikhlas. Man, kan seikhlasnya. Sedih. Ya gimana bagusnya teman-teman aja yang layak nih. Iya. Datang lagi. Lemes dia. Pingsan. Aduh. Soluna nih. Ini Soluna GLI tahun 2001. 2001. 2000, sorry. Hah? Udah malam nih jadi ngebleng otak. Soluna GLI tahun 2000. Pajaknya on bulan 1/2023. Oke, dandan body ya. 4-window. Dandan body kurang lebih 1 juta. Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih kategori rapi banget ini. Biarpun nggak orisinil ya, tapi rapi. AC dingin. AC dingin banget, kaki-kaki enak ini. Platnya jauh banget Bali. Platnya plat Bali. Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan 1/2024. Berapa nih? 25. Oh, modalnya aja di atas itu, Om. Modal ini aja nih, udah kita jujur aja nih. Ini modal 33 gope. 33 gope. Dilebihkan juga lah seikhlasnya. Udah deh, udah kasih modal lo pusing. Gak bisa nawar lagi 33 udah. Gope. 33 gope udah. Berarti gas. Kalau nawar sini 33 gope sama konsumen mungkin dikasih kan. Biar cair. Hyundai. Janganlah, kalau bisa lebihin lah. Iya. Gope lah. Iya, Hyundai. Hyundai ini tahun 2000. Hyundai tahun 2007. Pajaknya 4 kali. Nah. Ini titipan nih sebenarnya. Titipan Bapak polisi. Bingung nawarnya ya. Iya, apa aja dah. Ya. Ini titipan Pak Pol. Tahun 2007, Avega, daleman masih full orisinil, body kalau kita bilang ini nggak ada dandan sih, cakep. Oke, aman. Karena baru dicat kan dia 1000 kemarin. Siap. Kaki-kaki enak, AC dingin, pelaknya juga masih bagus. Insya Allah, siap pakai ini mobil. Harga? Ini harga udah nih, kita dia net dari dia ini ya, 40 juta, pajaknya 4 kali ini. 40 juta? Iya. PR pajak 4 kali? Iya, 2007. Takut tak yuk lanjut, punya Baik. Orang. Manual, iya. Daleman orisinil. Punya Bang Diki, mari kita tawar aja. Push up. Udahlah ini jual modal. Udah mau sebulan nih. Iya kayaknya nih. 3 minggu lah. Ini padahal mobil bagus loh. Bagus dan bagus dia punya aja. Iya, kita bingung. Coba tahun berapa sih ini? Ini Pissot 807 tahun 2003. Pajaknya 3 kali, pajak per tahun 2 juta. Dan kalau body ini kalau kita bilang cuman cukup dipoles. Heeh. Insyaallah kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih kategori rapi kita bilang ini. Harga. Electrical juga masih berfungsi loh. Harga buat berapa? Ini modal kita aja nih. Modal kita ini 59 juta Om ini. 59 ya. Juta. 59 juta lebihin aja. Lebihkan ya. Lebihkan seikhlasnya. Padahal kemarin gua nawar di bawah 60. Ya enggak mungkin kita kasih. Ya, tapi sekarang modal 59 ya. Lebihin aja. Dilebihkan aja lah. Oke, 59. Enggak apa-apa udah. Yang penting asal keluar. Iya. Avanza ini baru nih. Ini Avanza baru. Mantap. Avanza tipe S-Matic tahun 2010. CC-nya 1500. Ya, 1500 CC. Pajak? Pajak on bulan 9/2023. Mahal nih kalau tipe S nih. Iya memang mahal, angkatannya udah tinggi. Juga, iya. Berapa nih? Angkatan tinggi juga ini. Daleman masih full ori loh. Oke, AC dingin. AC dingin, kaki-kakinya. Matic gimana? Aman nggak? Matic enak kalau kita bilang. Enak, Matic ya? Enak. Daleman masih orisinil, kaki-kakinya ada bunyi sedikit lah di depan. Oke. Wajar lah ya. KM di 102.000 apa 103.000 gitu. Wajar. Ya. Di bawah cepe mah pasti harga. Di bawah cepe, cuman 80. Jangan banget. Udah kita skipin aja ini. Ini Avanza ini tipe S. Berapa? Bukan mobil ini nih. Aduh ini. Ini Avanza ini. Berapa? Aduh. Udah ini. Ini sih emang tinggi sih berat ini kayaknya. Biar Matic sih S berapa? Udah nih, kita kasih net aja lah udah. 96. Hah? 96. 88. Jangan. 88 yuk. Udah, 2010 S Matic, Om. Iya, 88 yuk. Jangan, Om. Berapa? Enggak kebagian kita juga. Rugi yang ada. 90.
Jangan. Enggak, rugi. Benar, jangan. Berapa coba habis? Jangan, ya? Udah. Itu udah habis itu sebenarnya. Oh, berapa, aduh bingung berapa, ya. 95.500 lah. Tipis banget. Iya, udah. 93 dah. Jangan, Om. 93. Jangan. Yuk, lanjut tuh 93. Jangan, udah. Udah mau isa, yuk. Jangan, isa, udah. Tuh. Jangan, udah. Yuk. Itu udah murah, Om. Udah 94 jadi dah. 94 gopek lah. 94 dah, udah. 94 gopek. Udah 94, yuk, bismillah. 94, teman-teman. Itu ada siapa tuh? Lewat mulu ya. Tahun berapa nih Serena? Serena tipe CT, platnya plat AB, pajak bulan 6 2024. Oke, harga? Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih rapi lah kategori. Oke. Dan body nggak sampai 1 juta lah. Siap, harganya berapa nih? Ini harga di 75.500. 75.500? Ya. 75.500 Serena? Ya. 70? Jangan. Belum. Udah mau isa, yuk, 70. Belum bisa, kalau 70 berapa, belum. Berapa? 73 paling, Om. Yuk. Yo apaan? Iya salaman. Yo apa? 72. Jangan lah, Om. Iya 72. Udah 72 iya, setengah udah. 72, bismillah. 72. 72 setengah udah. Hah? 72. Udah 72. Lumayan tuh udah buat beli sate tuh. Oke, jadi buat teman-teman tadi udah kita tawar. Kalau ya, misalkan nanti Bang Rizky lupa, tagih aja. Ya. Harganya sesuai dengan YouTube. Sesuai di YouTube aja. Biar mobil ya keluar. Iya, betul. Pastiin aja dicek joknya ada, STNK-nya ada ya. Insyaallah ada, insyaallah ada. Insyaallah. Ya. Oke, teman-teman. Siap Bang Rizky, thank you banget. Okay, siap. Sorry malam-malam. Thank you, Om Andre. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Udah laku. Bukan. Oh, dipinjam, test drive. Dipinjam di test drive kali. Udah ntar telepon aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Bye.